Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat-sobat lintas tengah 4L CCTV. Saat ini kita berada di rumah makan Cemerlang. Di hadapan kita sudah ada LS 221, ALS 240, dan satu lagi ALS 133 jurusan Medan Bogor, berada di rumah makan Cemerlang untuk beristirahat makan malam setelah berbuka puasa. Inilah 3 ALS yang menuju ke Pulau Jawa dari Medan. ALS 221 Yogyakarta, 240 tujuan Kota Kembang, dan ALS 133 dengan tujuan Bogor. Saat ini para penumpang ALS 240 sudah mulai menaikkan bis, karena sebentar lagi ALS 240 akan diberangkatkan. Oke bang, ke Kota Kembang. Selamat jalan ALS 240. Semoga selamat sampai di Kota Bandung. Para penumpang ALS 221 dan ALS 133 saat ini lagi siap menyantap makan malam. Inilah aktivitas para penumpang dua bis yang berhenti di rumah makan Cemerlang pada malam hari ini. Bos kita, bos Cemerlang. Artis Bogor dan artis Jogja sedang beristirahat di rumah makan Cemerlang. Selain makan malam, para penumpang juga ada juga yang makan mie atau pop mie di samping rumah makan utama, karena mereka tiba pada pukul 19. Jadi kata Bang Ibas dan Pak Alek, berbukanya para penumpang di tengah jalan, cuman berbuka air putih. Ini kayaknya rombongan ya bang ya? Iya rombongan. Oh dari mana? Dari Purwakarta. Oh dari Purwakarta. Terus tujuannya ke?
pulang ke Purwakarta terus oh dari Lubuk Linggau dalam rangka apa? Oh kerja. Oh ini udah mau mendekati Lebaran juga ya? Udah berapa lama bang? Oh 4 bulan. Sini bang, sini biar lebih dekat dengan abang siapa? Bang Rehan. Oh Bang Rehan. Oh di Lubuk Linggau kerja di mana? Kerja proyek. Oh properti ya. Youtuber. Raminya? Rami ya, orang berapa? Orang 8. Banyak ya. Yang pulang 6, yang 2 sana. Oh, yang 2 belum pulang. Belum. Masih di apa? Di Lubuk Linggau. Ini naiknya bis apa? ALS. ALS 133 ini ya. Oh, yang itu naik apa? 221 ya. Itu salah satu bisnya apa? Bis Jogja itu banyak juga penggemarnya. Ini juga artis Bogor nih. Gimana bang, apa pesan-pesannya? Walaupun lumayan baru juga ya, dari Lubuk Linggau kan perjalanannya kira-kira 1,5 jam ya? Iya, seru pak. Gimana? Perjalanannya belok-belok. Belok-belok ya? Iya. Gimana, enak? Enak. Enak ya? Kayak apa, krunya gimana? Kayak krunya? Krunya sih... Asik ya? Asik. Ada musiknya. Ada musiknya ya. Itu salah satu drivernya. Termasuk apa? Asik juga itu. Orangnya. Bang Ibas itu. Semoga aja ya Bang Rehannya apa? Selamat sampai di Purwakarta ya. Amin ya, kita doakan aja perjalanannya menyenangkan, tidak ada kendala ya. Amin. Makasih ya Bang Rehannya atas apa atensinya. Siap. Demikianlah pertanyaan kita dan wawancara kita dengan salah satu penumpang ALS 221 Bang Rehan. Jadi ini terus sekolah ini. Ujiannya udah. Kemarin juga. Kemarin lagi ranking kok. Bang Ibas lagi menanyakan kepada salah satu manianya 221. Pola biar mantap. Jangan jadi super LS. Alek. Capek. Sekolah tinggi-tinggi kan? Banyak duitnya. Dan bapaknya senang. Ya kan? Harus disenangin biasa bapaknya. Untuk kecil itu disenangin sama bapaknya. Sudah gede, ganti ya bapaknya dipegang. Anaknya berapa Bang Ibas? Ya? Anak Bang Ibas berapa? Dua. Oh dua. Dua. Cewek semua? Ya. Yang tua? Baru 8 tahun. Oh baru kelas 2 SD. Kelas 2 ya? Ini 9, ini kelas 3 nih. Tinggalnya? Kalau gedenya sama. Tinggalnya di mana? Medan. Oh di Medan. Ya, kan saya tunjukin mau gak sama anak om. Cakep kok. Sama gendutnya kan? Ya kan? Sama gendutnya. Tapi giginya nggak ada. Suka makan coklat itu. Iya, suka makan coklat, benar. Kalau ke Indomaret, dia surprise-in terus. Kayak tadi lihat di klakson. Ini untuk buka puasa ini ya.
133. Ya, di atas sama drivernya 133 ya, Pak? 133. Driver berapa, Pak? Driver berapa? Driver berapa? Sopir berapa? Sopir 133. Sopir berapa? Sopir 2. Bapak sopir berapa? 2. Oh, siapa, Pak, namanya, Pak? Namanya siapa, Pak? Erwin Lewis. Oh, Erwin Lewis. Tujuan ke Bogor ya, Pak ya? Gimana, Pak? Apa? Penumpangnya? Sepi ya. Emang rata-rata sepi, Pak. Sekarang bukan ALS saja, banyak kan bis-bis yang lewat kan masih sepi ya. Mungkin 2 minggu setelah lebar apa? 2 minggu setelah puasa nanti baru rami ya. Iya. Iya. Tadi ada 15 orang. Hah? 15 orang. Tapi lumayan lah ada gitu kan, iya. Iya. Makasih ya, Pak ya. Iya. S133. Tadi kita sudah menanyakan kepada drivernya 2 S133. Yang sebentar lagi akan diberangkatkan untuk menuju ke Bogor. Diberangkatkan ALS 133 dari Rumah Makan Cemerlang tujuan Bogor. Satu-satunya. ALS 133 artinya Bogor. Semoga selamat sampai di kota Bogor. Dari Rumah Makan Cemerlang, kami mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Saat ini di Rumah Makan Cemerlang masih tersisa satu ALS, yaitu ALS 221. Ender ya. Siap diberangkatkan. ALS 221 dari Rumah Makan Cemerlang. Ya, Pak. Nih. Ayo. Balik. Ayo. Diajak tuh. Belum libur. Belum nanti ikut kan. Kita harus ambil cara bapaknya biar kita kemari boro ya. Ayo. Kita lagi. Siap diberangkatkan ALS 221 dengan tujuan Jogja dari Rumah Makan Cemerlang. Diberangkatkan ALS 221 dari Rumah Makan Cemerlang dengan tujuan Jogja. Selamat jalan, hati-hati. ALS 221. Selamat jalan ALS 221 dari Rumah Makan Cemerlang, lintas tengah 4L CCTV.
mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Lintas Tengah 4 LCC TV.